Tapi kalau aku personally pikir ini sih sengaja lah Disney. Ya udahlah, aku mau lihat lah emang kayak gimana sih kalau yeah, Little Mermaid-nya kayak gitu gitu atau my favorite character jadi kayak gitu. Aku mau lihat deh gitu. Bukannya aku racist ya. I'm not racist at all, tapi itu yang aku tahu sejak kecil. Lu mbok ya jangan enggak usah nanya-nanya, langsung cium aja gitu loh. Oh my gosh, Disney, what are you doing? Ini nih. Aku Cherry. Aku Michelle. Welcome to Inside Story. Jadi di video kali ini kita akan membahas satu movie Disney yang mau rilis nih Cher, mau ada live actionnya, yaitu Little Mermaid. Yes. Ini salah satu movie Disney favorit aku sih Cher. Me too. Dan juga tapi akhir-akhir ini setelah ada trailernya keluar, terjadi banyak kontroversi loh Cher. Jadi di video kali ini kita akan membahas all the kontroversi itu dan kita ulik lebih dalam lagi Cher. Yes. Yang pertama yang paling obvious nih, Ariel-nya itu jadi dark color. Yes. What do you think, Cher? About controversy? Apparently Disney is all about inclusivity these days. Dan even though Little Mermaid ini sebenarnya originnya itu kan Hans Christian Andersen's punya fairy tale yang berasal dari Eropa ya, bahkan dari Denmark. Or Danish fairy tale I heard. Jadi memang seharusnya karakternya berkulit putih ya. Namun ya kalau my personal thinking sih, kalau Disney kan ngakunya karena aktrisnya sangat cocok to embody the whole character of Ariel and dia sangat talented and which I'm sure she is all of that. Yeah. Tapi kalau aku personally pikir ini sih sengaja lah Disney. Sengaja gimana tuh Cher? Maksudnya mereka dengan sengaja mengcasting supaya jadi kontroversi. Jadi yang light skin dicasting jadi dark skin dan sebaliknya. Dark skin tuh jadi light skin. Iya. Kan sekarang mereka juga lagi mau bikin live action lainnya kan kayak Moana, terus yang di Hawaii itu apa? Lilo and Stitch. Lilo and Stitch. Iya, iya. And there's this whole big like thread, you know, di media sosial. Bener, tapi actually it works ya. Dengan ini jadi super hype, orang jadi malah talk about it. Exactly. Jadi filmnya juga lebih hype. All the casting choices, and then everybody meskipun julid ya, jadi ya udahlah, aku mau lihat lah emang kayak gimana sih kalau Little Mermaid-nya kayak gitu gitu atau my favorite character jadi kayak gitu, aku mau lihat deh gitu. Kan akhirnya jadi nonton. Iya, tapi jujur aku sedih sih karena yang kita tahu tuh Little Mermaid itu kan white with red hair. Aku sedih jadi kayak esensinya itu udah jadi berbeda. Fairy tale yang aku tahu kok jadi berbeda. Bukannya aku racist ya. I'm not racist at all, tapi itu yang aku tahu sejak kecil. Makanya aku pengennya tetap ada originality itu. Jadi memang that's why the kontroversinya itu karena semua orang expectationnya nggak sesuai. Iya, tapi I agree ini bukan disengaja ya Cher ya, sebagai part of the marketing. Dengan begitu orang-orang pada ngomongnya jadi itu marketing gratis ya nggak sih? Ini my personal opinion loh ya. But I agree itu could be. Okay, so another controversy yang juga sempat nge-hype. Apa tuh? Itu adalah bahwa mereka mengupdate lirik kata-kata dari satu atau dua lagu dari original version yang di kartunnya itu. Which is salah satu tuh yang cukup dibicarakan itu adalah mereka mengupdate lirik dari song Kiss the Girl. Kiss the Girl. Yes. Okay. So ini kan belum dirilis, jadi kita nggak tahu nih jawabannya seperti apa. Cuman dari berita-beritanya, kayaknya yang diupdate itu adalah tujuannya supaya tidak terkesan seperti Prince Eric ini force himself on her. Itu. Sedangkan kalau di liriknya memang ada nih. Kalau misalnya kita lihat nih ya, yang mana? Nah, ini dia. Yes, you want her. Look at her. You know you do. Possible she wants you too. There is one way to ask her. It don't take a word. Jadi nggak usah pakai kata. A single word. Langsung aja go on and kiss the girl gitu ya. Kayak kesannya emang iya sih, kayak nggak ada konsen dari ceweknya, lu kayak cuma kiss me gitu kayak, tiba-tiba gitu kayak ya kayak kan. Kayak konsen issue ya. Iya, konsen issue. Tapi padahal waktu lagu ini ditulis kan konteksnya adalah nih Sebastian yang menyanyikan untuk
mendorong Prince Eric justru untuk kiss si Ariel supaya Ariel bisa bener-bener jadi manusia kemarin kan. Soalnya posisinya si Ariel ini kan gak bisa menjawab. Iya, dia gak punya suara kan. Manusia, gitu. Iya, jadi si Sebastian tuh justru sengaja ngomong, lu mbok ya gak usah nanya-nanya, langsung cium aja gitu loh. Maksudnya karena sesuai dengan konteks film tersebut, mbok ya si perempuannya lagi gak bisa ngomong, gak punya suara dia. Gitu. Iya, ya, tapi kalau di Jepang modern ini memang gak ada konsen. Kayak you just kiss me, kayak without me, kayak saying yes or what gitu kan. Gak boleh kalau yang seperti itu. Jadi katanya sih ini sudah diupdate. We will have to see ya di update-nya seperti apa. Nah, yang ketiga, pengakuan dari aktrisnya nih, Cia, si Hailey Bailey ini, katanya film ini udah lebih di-update, menjadi lebih modern. Jadi dia itu kan dulu di filmnya kan kayak mau meninggalkan dunianya untuk seorang laki-laki doang kan. Jadi mereka kan meninggalkan dunianya untuk ke dunia manusia karena dia tuh jatuh cinta sama laki-laki itu. Yeah, sometimes tapi, you wonder, right? Bisa tapi, gitu ya. Kalau di film ini tuh enggak, karena memang dia tuh sebenarnya memang pengen banget untuk jadi manusia. Emang dia sudah menemukan jati dirinya untuk jadi manusia. Eh, pas juga ketemu ini cowok, jadi itu sebagai push factor-nya aja gitu. Okay. Which is good. Yeah. Okay, so jadi dia benar-benar find herself lah in the journey of finding herself. Ternyata dia juga ketemu si Prince Eric ini. Prince Eric ketemu true love-nya. Okay lah, I will have to see when the movie comes out. I think this is good. Yeah. Okay, and lastly, I remember when the cartoon movie came out ya. Aku masih SD. Dan zaman aku SD itu aku belum dikasih nonton ke bioskop by my parents. So ini kebetulan my friend bisa procure laser disc. Cila zaman itu. Namanya laser disc ya. Little Mermaid, aku selalu kumpul di rumahnya dia dan nonton. Oh my god, it was so memorable. Karena film itu benar-benar for me mark my entrance to the Disney World gitu. Dan memang salah satu karakter yang aku sangat suka itu adalah si Flounder karena he is so cute ikannya ya. Ikannya yang kuning itu loh. Yeah. Nah, tapi ternyata sekarang juga jadi kontroversi karena si Floundernya ini si ikan kuning lucunya itu dibikin so real. Live action and everyone di social media is like, oh my gosh, Disney, what are you doing? Ini nih gambarnya nih. Menurut aku juga, aduh, jadi kayak ikan beneran yang kayak cuma ikan, bukan yang bener-bener karakter yang lucu kan. You can just find them di pasar gitu. Kayak matanya kayak gak ada ekspresi. Iya, kayak gitu. Cuma ikan biasa, kayak oh no, kayak udah mati gitu ya. Ya, udah siap dimakan, oh my god. Jadi okay, so it is an artistic choice, so maybe aku gak bisa komen banyak. Tapi ini bikin aku sangat sedih. Betul, sedih sih. Sedih, ya ampun, my founder kok kayak gitu sekarang bentuknya. Si mungkin di filmnya dia ekspresif dan lucu, we don't know. So, kita gak sabar menunggu-nunggu. Rilisnya sih di tanggal 26 bulan ini, betul. Dan kita sudah rencana untuk siap-siap. Kita mau PO tiketnya. And we want to go to the watch the movie on the first day it is released. Yes, and tell cannot you wait. All about it. Okay. Can't wait. Okay, so after semua kontroversi ini, kamu masih mau nonton gak? Mau dong, tetap. Tetap ya. Iya, tetap. Okay, we will see you after we watch the movie and we will let you know what we think. Yes, we will tell you all about it. So if you like this video, please subscribe and like. And tentunya nyalakan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video Skinsight berikutnya. Especially the one yang we will tell you what happens the day we watch the movie. Okay? Alright. Okay, bye!